Festival pertandingan Dondang Sayang ada untuk mengetahui lebih lanjut kita berhubung secara dalam talian bersama Puan Azlina Alias yang merupakan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zaliha dan Terence, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Bagaimana sebenarnya akan diadakan acara ini secara hybrid dan apa yang dimaksudkan dengan hybrid? Okey, begini ya, Terence dan juga Zaliha dan juga semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Sebenarnya pertandingan Dondang Sayang yang kita laksanakan secara hybrid ni tercetus apabila SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga Jabatan Kebudayaan Negara duduk berbincang dan ingin mencari satu kata putus bagi menyampaikan mesej tentang anti rasuah, pemberdayaan integriti, ya, dan mesej ini kita nak sampaikan dalam bentuk seni budaya, ya, menerusi seni budaya. Jadi apabila memandang kepada konteks seni budaya khususnya di Tinggi Melaka, sudah tentu Dondang Sayang yang merupakan salah satu seni budaya komunikasi, ya, yang telah mendapat piktografan sebagai warisan dunia oleh UNESCO menjadi pilihan untuk menyampaikan mesej ini. Jadi justru itu tambah pula tiba-tiba kita pun dilanda pandemik, ya, wabak pandemik yang kita tak jangkakan ini. Jadi sebelum ini kalau tidak kita lihat Dondang Sayang ini selalu dipersembahkan secara fizikal, ya, di mana orang dapat berbalas pantun, ya, secara fizikal, bukan seperti sekarang. Jadi untuk memastikan keadaan ini ataupun program ini dapat diteruskan, maka kami berpendapat untuk melaksanakannya secara dalam talian, secara hybrid, ya. Sudah tentu ia satu perkara baru yang saya rasa julung kalinya di dunia kita berbalas pantun secara dalam talian. Jadi ini adalah kaedah terbaru yang kami kira harus kita buat untuk memastikan legasi ini ataupun penerusan survival Dondang Sayang ini diteruskan. Kalau tidak, takkanlah kita terhenti kerana tak boleh buat, ya. Jadi kita kena buat sesuatu. Jadi justru itulah kita laksanakannya secara dalam taliannya, Zaliha dan Terence. Dari segi mekanisme pertandingan, apakah ada kategori yang telah pun ditentukan dan bagaimana cara untuk menyertai pertandingan ini? Ya, ada tiga kategori sebenarnya, iaitu kategori kanak-kanak, remaja dan dewasa, di mana kategori kanak-kanak itu berusia dari 7 tahun hingga 14 tahun, kategori remaja daripada usia 15 tahun hingga 25 tahun, manakala kategori dewasa umur berusia 26 tahun hingga 40 tahun. Dan program ini sebenarnya kita buat secara dalam talian macam saya sebutkan tadi, dan kalau hendak menyertai pertandingan ini bolehlah ke Facebook JKKN Melaka fanpage ataupun Facebook Dondang Sayang Hybrid. Ya, kita ada satu page tentang Dondang Sayang Hybrid, bagaimana ia dilaksanakan, syarat-syarat penyertaan semua ada dalam tu. Jadi boleh terus ke Facebook tersebutlah. Dan jangan lupa Dondang Sayang ini pantunnya bertemakan anti rasuah dan jadilah manusia yang berintegriti. Itu mesej penting dalam Dondang Sayang kita. Yeah. Jika ada pertandingan, sudah pasti ada hadiah. Apakah hadiah-hadiah yang ditawarkan untuk mereka yang akan bertanding tidak lama lagi? Ya, hadiah-hadiah sudah tentu cukup menarik bagi ketiga kategori, ya. Hadiah wang tunai, ya, piala pusingan, ya, bagi setiap kategori, yang itu saya tak perlu jelaskan sebab ia lebih panjang nanti, ya. Tetapi saya suka nak menyebut di sini di mana program ini bukan saja mendapat sokongan daripada semua pihak. Kami juga sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka yang menyambut baik program ini, di mana hampir 20 agensi terlibat bersama kami, ya, kalau boleh saya sebutkan di sini, iaitu Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Negeri Melaka, Unit Integriti Jabatan Ketua Menteri Melaka, Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Tourism Melaka, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Melaka iaitu Melaka FM, ya, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Institut Warisan Melaka, Jabatan Pendidikan, Jabatan Penerangan Negeri Melaka, Jabatan Warisan Negara Wilayah Selatan, Tourism Malaysia Wilayah Selatan, Institut Pengurusan dan Integriti Melaka, Perbadanan Pusakan Awam Negeri Melaka, Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka, Perbadanan Muzium Melaka, Majlis Perbandaran Alor Gajah, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Perbandaran Jasin, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya dan juga Melaka World Heritage. Dan kita pun sebenarnya sempena menyambut Hari UNESCO, ya,
Melaka tahun ke-13 ditiraf sebagai bandaraya warisan dunia. Jadi sangat bersesuaian sekali apa nama pertandingan ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan ya, iaitu daripada bermula daripada Julai, di mana peserta akan menghantar orang kata video rakaman tentang lagu, bagaimana mereka mendendangkan lagu yang mengandungi unsur-unsur lagu-lagu Dona Sayang mengandungi unsur-unsur pantun bertema anti rasuah tersebutlah. Dan dihantar kepada urusnya, kita akan siarkan dalam bulan Ogos, dan pemilihan secara berperingkat akan dilaksanakan daripada Ogos sampai September, dan pertandingan akhirnya insya-Allah pada 25 September ya, Terence dan Zaliha. Puan Azlina, kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kita nampak JKKN sangat aktif dengan pelbagai program yang telah pun disenaraikan, dari klip Nilai Murni dan Festival Rakyat Kelantan, Kelantan semalam yang kita bawakan secara langsung di studio, dan hari ini kita juga dapat tahu tentang pertandingan Dondang Sayang. Bagaimana ini dapat memberikan satu platform untuk masyarakat meluahkan kreativiti mereka dalam situasi yang agak limited ataupun banyak kekangan sekarang kepada mereka. Jadi apabila kita menyedari tentang pandemik ini ya, sudah tentu bagi penggiat seni budaya, peminat seni budaya, tak mungkinlah orang kreatif ni dia tidak boleh duduk diam ya. Jadi apabila kita dilanda musibah ini, tak mungkinlah juga kita pun nak menyekat kreativiti. Jadi kita melihat ini sebagai satu aspek penting ya, penggunaan teknologi hybrid ini kita gunakan semaksima mungkin bagi mencapai tujuan kita. Walaupun kita semua sama-sama sedar masing-masing sedang menghadapi musibah ya, sedang sukar meneruskan kehidupan, tetapi dalam masa yang sama ini merupakan satu motivasi ya. Apabila kita dapat meluahkan, mengekspresikan rasa kita menerusi karya seni. Jadi justru itulah kita atur program ini sedemikian rupa supaya walaupun kita dilanda pandemik, kita tidak meninggalkan warisan kita lah. Kita gunakan teknologi untuk meneruskan perjuangan survival warisan. Itu yang paling penting sekali pada saya. Baik, Zina, topik ini agak berat, iaitu anti rasuah, dan kita dapat lihat kategori umurnya, ada kategori umur kanak-kanak dan remaja. Jadi apakah keyakinan Azlina dan juga JKKN Melaka bahawa pengkarya-pengkarya muda kita mampu mengangkat topik yang seberat ini? Ya, sudah tentu ya, orang kata kalau nak melentur buluh, biar dari rebungnya. Jadi untuk kategori kanak-kanak sudah tentu ia berbeza bagi kategori remaja dan dewasa. Sudah tentu untuk kategori kanak-kanak biasanya mereka di peringkat saringan menghantar video di mana pantun tu disediakan lebih awal berbanding apabila mereka melangkah ke peringkat seterusnya. Jadi untuk kategori kanak-kanak ada kelonggaran sedikit sebab kita tahu kanak-kanak aspek perbendaharaan bahasanya tidak sehebat ataupun tidak dimiliki, tidak cukup berpengalaman macam mana kategori dewasa dan remaja ya, sebab perbendaharaan bahasa mereka masih terhad. Jadi mereka masih boleh mengarang pantun itu disediakan dahulu, cuma kita harap mereka boleh menyanyikannya dalam bentuk Dondang Sayang dengan baik. Jadi ini tidak menjadi masalah sebab sebelum ini Kerajaan Negeri Melaka sendiri pun banyak buat pertandingan ya, dan untuk pertandingan kanak-kanak memang banyak penyertaan insya-Allah. Manakala bagi kategori dewasa ini sudah tentu sangat mencabar sebab apabila mereka mencapai ke pusingan seterusnya, iaitu pusingan ke peringkat separuh akhir dan sudah tentu akhir, ada konsep battle ataupun pertarungan di mana mereka terpaksa cabut undi satu lawan satu ya, sebab Dondang Sayang ni yang mahalnya adalah di pantun. Jadi message itu disampaikan menerusi pantun yang dijual dan dijawab. Jadi itulah keunikannya. Sama-sama kita nantikan battle Dondan Sayang yang akan dilakukan secara hybrid. Terima kasih Azlina kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini, dan seterusnya kita akan